Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Frederick Simajuntak di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya teman-teman agar bisa mendukung saya melalui channel ini dengan cara mengklik subscribe dan juga like. Nah, jika menurut teman-teman video ini mengedukasi, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu pengertian dari sumber hukum. Jadi sumber hukum yang dimaksud di sini itu ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang berkekuatan yang sifatnya memaksa. Maksudnya, jika aturan-aturan tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, jadi sumber hukum menurut para ahli itu ada dua, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sumber hukum dalam arti material. Jadi sumber hukum dalam arti material ini maksudnya adalah suatu keyakinan atau perasaan hukum individu atau peserta pendapat umum yang menentukan isi hukum itu. Jadi maksudnya adalah adanya keyakinan atau perasaan individu sebagai anggota masyarakat serta adanya pendapat umum yang jadikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan hukum. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum dalam arti formal. Nah, sumber hukum dalam arti formal ini maksudnya adalah suatu bentuk atau kenyataan tempat kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Maksudnya, karena bentuk tersebutlah maka hukum tersebut dapat berlaku secara umum, diketahui, serta ditaati. Nah, sumber hukum dalam arti formal dapat dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu undang-undang, hukum tidak tertulis atau kebiasaan, lalu ada traktat, jurisprudensi, dan juga doktrin. Nah, saya akan menjelaskan yang kelima ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai undang-undang. Jika dilihat dari bentuknya, hukum dibedakan atas dua jenis, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, undang-undang ini merupakan salah satu hukum yang tertulis itu. Jadi, undang-undang adalah suatu peraturan negara yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang memiliki kewenangan di bidang hal tersebut dan juga mengikat masyarakat secara luas dan atau umum. Nah, pengertian undang-undang di sini juga dibagi atas dua kelompok, yaitu undang-undang dalam arti material dan juga undang-undang dalam arti formal. Nah, undang-undang dalam arti material ini maksudnya adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh negara yang mengikat masyarakat secara umum. Nah, contohnya adalah ketetapan MPR, lalu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu, lalu ada keputusan presiden atau Kepres, dan juga peraturan daerah atau Perda. Nah, jadi undang-undang dalam arti formal yang maksud ialah setiap peraturan negara yang karena bentuknya maka disebut sebagai undang-undang. Dengan kata lain, setiap peraturan atau keputusan tersebut ada karena dilihat dari cara pembentukannya. Nah, contohnya kita bisa lihat dengan undang-undang yang dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR, atau lebih spesifiknya lagi dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945. Nah, perbedaan kedua undang-undang tersebut kita bisa lihat dari segi peninjauannya. Nah, untuk undang-undang dari arti material ini, itu ya segi peninjauannya itu isinya yang mengikat secara umum, sedangkan dalam formal yaitu ditinjau dari segi pembuatannya dan segi pembentukannya. Agar kita bisa membedakan keduanya lebih mudah, undang-undang dalam arti material sering disebut juga sebagai peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal lebih sering disebut sebagai undang-undang. Nah, yang kedua ialah kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Jadi yang dimaksud di sini itu ialah semua peraturan yang tidak ditetapkan pemerintah atau tidak tertulis namun tetap dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini karena mereka yakin bahwa hal tersebut atau aturan tersebut berlaku sebagai hukum. Namun, agar kebiasaan atau hukum tidak tertulis dapat memiliki kekuatan yang berlaku dan dapat menjadi sumber hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama ialah harus ada tindakan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang untuk suatu hal yang sama dan diikuti oleh khalayak umum. Yang kedua, harus ada keyakinan umum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. Artinya, bahwa berbagai aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan atau hukum tidak tertulis itu memuat hal-hal baik yang dapat diikuti serta ditaati khalayak umum dan memiliki kekuatan yang mengikat. Nah, yang ketiga itu ada jurisprudensi. Jadi, jurisprudensi ini ialah suatu keputusan hakim yang diikuti dan dijadikan sebagai pedoman bagi hakim-hakim berikutnya untuk memutuskan perkara yang dianggap sama. Yang keempat, traktat. Jadi, traktat ialah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Jika perjanjian tersebut dilaksanakan oleh dua negara saja, maka disebut sebagai traktat bilateral.
Nah, jika dilakukan oleh lebih dari dua negara, maka disebut sebagai traktat multilateral. Nah, ada juga yang disebut sebagai traktat kolektif. Jadi yang dimaksud ialah perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang terbuka bagi negara-negara lainnya yang ingin mengikatkan diri pada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang terakhir atau yang kelima ialah doktrin. Jadi doktrin adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum yang terkemuka mengenai hukum. Nah, di dalam jurisprudensi, hakim seringkali berpegangan pada pendapat sarjana hukum atau ahli hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar-dasar keputusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh sebab itulah, doktrin juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam proses peradilan. Baiklah, demikian pembahasan yang bisa saya bawakan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.